dulu masa ketua hakim negara dilantik tanpa melalui judicial appointment commission, contohnya Tan Sri Richard Malanjun, ada pernah dia bantah? Tak ada. Kadang-kadang saya rasa lah cukup pelik dengan sikap bersih ni. Perkara yang lebih besar dan harus mereka perjuangkan, tidak pernah mereka perjuangkan atau beri perhatian. Mereka kena faham apa yang dijanjikan pada PRU15 yang lalu adalah melalui manifesto Pakatan Harapan. Sekarang ni Pakatan Harapan berada bersama dengan parti gabungan lain, iaitu BN, GPS, GRS dan lain-lain. Sudah pastilah jika ia hendak laksanakan, ianya mesti dengan persetujuan bersama. Kita tak boleh nak laksanakan manifesto Pakatan Harapan. Kita tak boleh nak laksanakan manifesto BN saja ataupun GRS atau GPS, sebab ini kerajaan campuran. Semua orang ada manifesto dan Dato' Sri Anwar telah tugaskan supaya semua manifesto ini dikaji dan kita laksanakan yang mana yang terbaik dan mampu dilaksanakan oleh kerajaan madani ini saja. Jadi buang ke setong sampah lah cerita-cerita manifesto lama ni. Selain itu, kerajaan sudah pasti perlu mengambil masa untuk meneliti dan mengkaji setiap aspek khususnya berkaitan dengan peraturan ataupun undang-undang sebelum pelantikan anggota Suruhanjaya Pilihan Raya ini direalisasikan melalui jawatankuasa parlimen. Bersih sepatutnya mengadakan siri perjumpaan dan perbincangan. Buatlah secara berkala dengan pihak kerajaan bagi membincangkan perkara ini dan bukannya cuba untuk memberikan tekanan melalui media dan membuka ruang kepada persepsi yang negatif terhadap kerajaan perpaduan hari ini. Bagi saya lah, bersih harus menonjolkan imej yang dilihat lebih neutral dan tidak menyebelahi sesetengah pihak saja. Bersih harus beri tumpuan kepada isu-isu yang lebih besar dan lebih penting selain menumpukan perhatian terhadap SPR. Macam saya bagi contoh tadi lah, isu berkaitan dengan Tommy Thomas, buku dia My Story, Justice in Wilderness, yang masih lagi tutup mulut bersih. Sebab kawan dia, Lawyers of Liberty pun senyap, Majlis Peguam pun senyap, Siti Kasim pun langsung kita tak dengar apa-apa komen berkaitan dengan buku Tommy Thomas ni. Sebab kawan dia. Sedangkan pasukan petugas khas telah pun membuat inquiry berkaitan dengan buku ni dan mereka mendapati Tommy Thomas telah melanggar 17 kesalahan. Dan boleh didakwa di mahkamah di bawah Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Macam-macam perkara yang dia langgar. Tapi kita tak dengar pun sama ada Bar Council ke, Lawyer for Liberties ke, ataupun daripada puak-puak bersih ni mengeluarkan sebarang kenyataan. Bagi saya mudah, kerajaan tak mungkin janji. Apa yang kerajaan lakukan pasti ada sebab dia. Kerajaan pasti mempunyai justifikasi yang kuat dalam menentukan sesuatu dasar dan menguruskan negara ni. Jadi biarlah kerajaan yang pilih mana yang dia nak laksanakan dan yang mana yang mereka fikir boleh ditangguhkan sementara waktu.